Halo sobat semua. Nah, kali ini kita akan ke Rescue Trail 360 Ngongping. So, jangan kemana-mana, kita akan berbagi rute start sampai dengan finish. So, ikuti terus. Let's go. Seperti biasa, untuk daerah rantau kita start dari MTR Tungcung Exit B. Nah, ini exit B kita keluar. Kemudian kita naik bus nomor 23 dengan ongkos 31 dolar Hong Kong, turun di jam terakhir. On the way. Nah, kita turun di sini di pemberhentian terakhir, yaitu di Ngongping Big Buddha. Kemudian kita jalan balik arah. Nah, ini kita balik arah, terus ikuti video ini teman-teman biar lebih jelasnya ya. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video rute explore di Hong Kong. Dan yang sudah like, sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, berkah barokah. Oke, amin. Ini tuh masuk area souvenir itu ya teman-teman. Jadi di sini nih semua toko-toko souvenir. Ini kita jalan sampai ujung ya. Nah, ini ada Ngongping 360 ini. Kita belok ke kanan ya. Jadi tidak naik ke atas. Nah, di sini ada bangku-bangku. Kemudian kita masuk. Ikuti videonya ya. Di sini ada papan arah. Ini ada Lantau Trail to Ngongping Road via Ngongping Village dan juga Lantau Trail Tunai Laksan. Nah, kita ke arah Tunai Laksan. Ya, Tunai Laksan. Di sini ada pertigaan, kita belok kiri. Nah, ini kita belok kiri, kemudian belok kanan. Ini ikuti Nai Laksan Country Trail ya. Dan di sini juga ada peta. Kita lurus jalur yang ke Tunai Laksan. Di ujung sini ada arah Tunai Laksan lagi. Nah, kita belok ke kanan. Ini lama perjalanan, kurang lebih 2 jam sampai ke tujuan ya teman-teman. Nah, di sini ada jalan ke kiri ditutup. Kita coba masuk. Ini tapi bukan jalur utama ya, teman-teman. Kita di sini cuma mampir sebentar untuk spot foto aja. Habis itu kita ke jalur semula.
Wow, view dari sini bagus juga ya. Keren guys. Kita akan ke arah atas itu. Di sana ada summit. Ini dia summitnya guys. Jadi kita di sini itu mampir foto sebentar, kemudian kita akan turun lagi ke jalur utama. Oke, kita turun, kita lanjut ke tujuan utama. Nah, kita tadi dari sana ya. Kemudian kita ambil yang jalan lurus dari kita berangkat tadi ya. Ikuti yang family walk ini. Oh, di depan situ ada tangga naik yang keren banget guys, tuh. Oke, di depan sini ada dua arah ya, antara lurus dan belok kanan. Kemudian ada papan arah, kita yang lurus naik. Kita tengok belakang, lihat view. Oke, lanjut jalan. Nah, teman-teman, di depan situ ada cable car station. Nah, di samping, kalau kita jalan menuju ke depan ya, di samping kiri kita lewat jalur samping kiri cable car station ini guys. Ini cuacanya agak mendung jadinya gelap. Di sini ada papan helikopter landing spot. Nah, tuh arah naik sana belok ke kiri itu helikopter landing, tapi kita jalan lurus. Kalau udah nyampe sini artinya kita sebentar lagi sampai tujuan guys, karena ini kita udah melewati jalan kayu ya. Jadi ini jembatan apa ini, tangga-tangga ini tuh terbuat dari kayu. Sejuk banget guys, pohon kanan kiri asri. Nah, di sini ada palang pintu, kita masuk. Sampailah kita. Yuk kita lihat sebentar dari atas. Wow, keren guys. Tangganya ada di bawah sana guys, rescue trailnya. Yuk kita turun. Mohon maaf videonya ada gelap ada terang karena memang cuaca ya.
Wow, bagus banget guys. Wow. Nah, kita tadi dari atas sana ya. Udah teman-teman, kalau sudah di sini berarti kita sudah sampai, dan inilah yang disebut rescue trail, yaitu tangga-tangga kayu yang berbentuk zigzag gitu. Bagus banget ini ya. Dan di sini juga ramai pengunjung. Di atasnya ada cable car, jadi di sini dilarang menerbangkan drone. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dan ini kalau kita mau jalan lanjut, kita tembusnya ke MTR Tungcung, tetapi kita mau balik arah ya, naik ke atas sana lagi ke jalan semula dimana kita berangkat tadi. Kita nggak jalan lanjut. Kalian boleh lanjut sampai dengan MTR Tungcung atau balik arah ke Bitbudang Wongping. See you next time teman-teman. Bye bye.